Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, pada Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021 telah melakukan launching Sami Sade pelaksanaan pembangunan betonisasi jalan desa. Kades Sukamantri Hendy Hairudin yang akrab disapa Kang Daweng yang didampingi Ketua TPKM Kuat, selaku Ketua Dusun 4 pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa program betonisasi yang saat ini dilaksanakan adalah merupakan program yang didanai oleh anggaran Sami Sade, 1 miliar 1 desa. Dalam hal ini, Camat Taman Sari Bayu Ramawanto, Kapolsek Taman Sari Ibtu Kusnadi, dan Ramil Ciomas Mayor Ratno, dan pendamping desa Aji pada kesempatan acara launching berharap dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar, bahkan kualitas serta kuantitas mutu jalan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna jalan, dan adanya jalan yang representatif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi akses jalan yang dibangun menuju sarana objek wisata. Hal ini yang akan mendorong bagi meningkatnya pendapatan asli daerah PAD khususnya Desa Sukamantri. Program pembangunan betonisasi jalan desa yang dilaksanakan di wilayah Kampung Sukamantri RW 002, RW 005 sampai RW 012. Adapun anggaran dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bogor yang merupakan program Sami Sade tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp954.920.000. Dalam pelaksana pengerjaan tersebut dari TPK serta tenaga ahli dan masyarakat, sedangkan untuk target tersebut mudah-mudahan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yakni selama 30 hari kerja. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan jalan meliputi panjang 1.500 meter, lebar 3,5 meter dan ketebalan 15 cm. Semoga dengan adanya pelaksanaan betonisasi ini masyarakat dapat memaklumi terkait para pengguna jalan termasuk warga yang memiliki kendaraan baik roda 2 maupun 4 untuk dapat menggunakan alternatif lain karena selama pengerjaannya tidak bisa melintasi jalan tersebut. Atas nama pemerintahan Desa Sukamantri, sangat berterima kasih atas bantuan tersebut dan diharapkan dengan adanya jalan yang baik melalui bantuan Bupati Bogor Hajah Ade Yasin dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fuad sebagai TPK sekaligus Kepala Dusun 4 yang mewakili berarti 4 RW, RW 10, 11, 12, dan 14. Alhamdulillah pada hari ini mungkin kita sama-sama saksikan adanya launching Sami Sade yang letaknya di RT 5 di RW 12. Yang mana Sami Sade ini kurang lebih jalannya 1.500 meter dengan lebar 13,5 dan tebal 15 cm. Saya sebagai mewakili kepala desa, mewakili seluruh desa, mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bupati Bogor yang telah memberikan program Sami Sade ini, alhamdulillah. Dan juga sebagai perwakilan dari masyarakat, banyak-banyak terima kasih. Ya, semoga dengan program Sami Sade berjalan ini, segala potensi yang ada di Sukamantri akan terserap lebih baik lagi. Turunnya dua tahap ya. Yang pertama 40%,
yang kedua mungkin 60% total anggarannya mungkin bisa 954.920.000 yang sekarang turunnya 40% oleh 300. Ya yang pertama ini jalan ini kan udah lama ya nggak dibangun. Yang kedua mungkin punya potensi potensi wisata terlebih di sana ada per juga ya. Dan mudah-mudahan dengan dibangun jalan ini segala potensi yang diselamati lebih. Dari Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Firman Petualang, reporter Palapa TV, mengabarkan.